Pakai celana, awas. Coy. Ini aja ya. Ini nyak tidurnya. Makan apa itu, Ipan? Puding. Puding. Ya Allah. Ih, cantiknya Tuhan, ya Allah. Suruh nonton Brownies hari ini ada emang. Iya, ada. Ini lagi ngadepnya ke Ipan. Oh. Halo. Yang bener dong, masa kayak gitu. Kayak enggak ikhlas. Aku suara kayak suara Suzana. Aku tidur berkali-kali bangun. Aku beliin kau salah coba, loh. Coba tadi mana? Coba Ipan bahasanya kayak bahasa orang-orang NTT. Gimana? Ya orang NTT kalau ngomong orang NTT kan nadanya gimana? Selamat pagi Jo, gitu. Itu mah Manado. Iya. Rambutku merah. Jam berapa tadi malam Ipan tidur? Maharani tidur di kamar bunda semalam. Sampai dia tidur teplak langsung. Ya Allah, kasihannya. Kasihannya baik kali. Sedih bunda, baik loh dia. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah ya. Ya Allah, makasih ya Ipan. Semoga Tuhan selalu berkahin Ipan selalu. Udah aja pegang-pegang tangan Mak Agli ah. Bun, orang baru bangun udah disuruh ngeleng. Bunda tadi bangunnya 6:30. Malam tidur jam berapa? Jam 11. Itu prak. Bangun, tau gak bunda tidur jam 11, itu udah mata bunda udah berat bener. Waktu rambut bunda di iniin pan, di apain, di rambut bunda diwarnain, ya. Itu bunda udah ngantuk-ngantuk. Itu apa? Bunga tuh kayak bunga palem ya, kayak di Mekah-Mekah ya. Dari sini kelihatan kayak Mekah-Mekah. Ipan baik, ya. Mukanya kayak Ipan kok. Bunda pikir Ipan mau ngasih lambang ini. Lupanya lambang ini. Itu senewe-senewe ya? Apa artinya senewe? I love you. Enggak, kalau bahasa Koreanya apa? Senewe? Saranghaeyo. Saranghaeyo. Saranggonggo. Saranggonggo. Apa itu? Di goreng nugget juga, Di. Mak, aku tuh beli buah banyak loh, Mak. Ada iya, buah nanti, salak. Nanti Bu mau makan buah salak. Ada buah mangga. Ada buah naga, ada buah pisang, ada buah anggur yang mahal tanpa biji. Mana? Mau. Mana buah tanpa Aldi? Anggur tanpa biji, kayak mana bentuknya? Coba yang anggur mahal tanpa biji. Yang 10 juta itu ya? Enggak tahu deh kok 10 juta. 10 juta itu. Kemarin main-main bayar aja. Itu buah itu 10 juta itu. Buah yang termahal ambil anggur. Ambil buah anggur tanpa biji mana? Bunda kapan sepi rumah baru? Nanti aja. Nanti aja. Tapi bunda memang harus lihat ya Pan ya. Mana bun anggur tanpa biji? Bentar lah. Anggur tanpa biji. Thank you Yoshi Oya. Orang Jepang ini. Yoshi Oya ini orang mana? Yoshi Oya bukan restoran Jepang, Mak. Ini makanya bunda juga bingung namanya. Yoshioya, coba komen. Dia ngasih gift aja dia, coba tuh namanya tuh lihat. Ini anggur tanpa biji. Ini anggur tanpa biji. Ya Allah, segini 71.000. Emang ada anggur 1 juta? Ada, inilah dia. Ini kan bunda. Cuci dulu nggak sih nggak? Enggak lah, ini udah dicuci nih sama orang-orang pabrik. Lagian begini-begini ngapain susah kali apanya? Orang kan semuanya nggak sama tenaganya. Ah, ini dia Pan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tadi bunda minum kopi, nggak apa-apa minum menyatu di perut, hah? Nggak apa-apa minum ini sama minum kopi. Enak rasanya ya, nggak manis-manis anggur tapi manis-manis kayak apa gitu. Allah, jangan bun, hah? Jangan. Mencret nanti bun katanya. Manis kan? Enggak. Enggak manis sekali, cuman enak.
Terus kalau nggak ada bijinya, kayak mana dia mau dikembang biakan lagi, Ipan, kalau nggak ada bijinya? Kan ada, kalau ada biji kan bisa dikembang biakan lagi bijinya itu. Terus ini kayak mana kalau nggak ada biji? Aku nggak mikirin, Mak. Aku mendingan mikirin biji aku aja. Yang nggak seberapa besar ini. To wear this dress tonight. This was a leftover from Paris Fashion Week that I didn't get to wear. Enak ya. Rasanya kayak anggur berpaduan sama apa gitu. Kayak anggur berpaduan sama jelly ya. Sama agar-agar ya. Gede-gede ya. Kalau di Jerman lagi harem. Mana ada begini-begini. Buah apa, Mak? Jerman strawberry. Udah enggak lagi. Udah gugur. Apa? Pisang. Enggak, pisang itu bukan dari Jerman, itu mah dari South Amerika. Terus yang pohon pisang banyak itu Brazil biasanya itu. Itu apa namanya pisang ini itu vitaminnya 2 kali apel, Ivan. 2 kali apel. Mak pinter enggak? Pinter. Enggak, jadi buah apa buah yang orang Jerman selalu ada buah apa? Buah apel. Buah yang hitam-hitam. Blueberry. Heeh, blueberry. Buah anggur. Itu aja, udah. Kalau lagi awan-awan summer, baru dia ada buah strawberry. Strawberry bukannya keluar pas winter? Enggak, buah bukan blueberry. Buah yang buat di kue bolu. Apa namanya? Cherry. Buah cherry ada. Tapi ini enggak ada di sana. Kenapa bisa enggak ada pula ini ya? Ini khusus di Indonesia tumbuhnya. Enggak tahu. 71.000. Ini kan 1 on. Ini kan bukan 1 kilo. Ini 1 on ini. Enggak lah. 960 kilo. Oh, 960 kilo berarti 1 kontainer dong. Iya, 0,96 berarti 1 on. Mana? Coba lihat. Kebaca enggak mata kau? Ini mah 1 on nih, Pan. Murah mahal? Mahal lah. 71.000. Ini 1 on ini, bukan 1 kilo. 690 kagen itu apa? Kagen. Kilometer. Kilogram. Berarti gram. Berarti kayak harga emas. Bukan. Ini berarti 960 gram. Mak, bukan yang kemarin punya anting emas ya? Di mana ya? Oh iya, mana? Di mana itu, Bunda? Lupa. Makanya Bunda nggak bisa pakai anting. Di mana yang Ipan kasih Bunda tuh ya? Begini nih. Ya namanya Bunda lupa. Di mana ya? Ada di rumah, nanti Bunda cari lagi tuh. Kayaknya di balik-balik lemari tuh lah. Ada Bunda simpan sih memang, tapi enggak tahu di mana. Enak. Ipan enggak mau satu kilo bun, 9 on itu bun, 9 on tuh kayak mana, sama kayak ukuran gula satu on. Gue tuh pengen ke Jerman ya, tapi gue tuh pengen tinggal di rumah yang cakep, seminggu gitu bangun, masak-masak di rumah, sewa rumah gitu ya bisa? Ada, namanya sewa apartemen. Sewa rumah, tapi kok apartemen? Iya, tapi bentuknya ya, jangan kayak bentuknya rumah, Mak. Iya, ada memang, namanya house. House, kita makan sebenarnya, makan. Cari di Google gitu, sini. Hidup gitu. Cari di Google. Ada, Ipan cari aja di Google. Enak. Manila. Enak kan? Cari di Google. Bunda ngerokok dulu ya. Kayak gak betah diajak ngomong ya sama orang. Enggak, Bunda mau ngerokok dulu kan, ngerokok lebih berharga daripada ngobrol. Astagfirullahaladzim.
Rambutku merah loh, woi. Mang ngobrol aja dulu. Nanti kalau kopi Bunda udah habis baru enak ngobrol. Kalau enggak Bunda kepikiran. Ma, aku mau tanya. Ya. Ma tidur di kamar. Ma ada rasa ada yang beda nggak? Apanya? Kasurnya. Lembut. Kasurnya bisa aku ganti. Oh iya, kenapa? Itu buat orang sakit pinggang. Oh iya, iya makanya pinggang muda enak. Hmm? Makanya pinggang muda enak. Seger gitu. Sekarang di rumah kasurnya semua udah aku ganti, Ma. Ya itu, buat karena sakit pinggang kok, kenapa? Oh, semuanya. Ipan juga. Mm-mm. Kasur yang lama di mana? Ya udah. Dibuang gitu aja. Iya. Disayangnya. Makasih Bang udah sayang sama Korla. Siapa yang sayang sama Korla? Ma, orang-orang ini pikir aku sayang sama kau ya, Ma? Katanya terima kasih udah sayang sama Korla, siapa yang sayang sama kau?